Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Gunner dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian juga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita ke topik yang sederhana ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen. Karena apa? Sedekah sekarang tidak perlu menggunakan uang ya teman-teman ya. Jadi sedekah itu cukup menggunakan jempol, klik tombol subscribe, insya Allah berkah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya ada senapan kemarin, satu novel saya akan mencoba mengcrowning. Apa sih tujuan mengcrowning? Nah kita bahas. Oke lanjut saja, terlalu banyak ngomong ya, larinya mimis. Nanti kalau lubangnya miring, misalnya ini laras ya teman-teman, jadi lubangnya miring seperti ini, artinya ke bawah. Jadi ketika mimis keluar, jadi angin keluar lebih dulu di bawah, akhirnya peluru itu bisa lari ya teman-teman. Apakah dia ke bawah? Tapi kalau saya rasa dia ke bawah teman-teman ya, karena yang duluan keluar di bawah anginnya, nah, yang di atas belum keluar. Sementara di atas itu masih memberi tekanan ya teman-teman, gitu. Jadi mimis akan lari ke bawah. Begitu juga sebaliknya, apabila miringnya ke atas, maka mimis akan lari ke atas atau ke kiri kanan. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita sederhana saja menjelaskannya, dan caranya seperti itu tadi teman-teman ya. Bisa juga menggunakan apa ini teman-teman, yang kasar bisa digunakan, menggunakan kayu atau manual di macam ini diputar bisa teman-teman ya. Cuman harus sabar, karena laras ini kalau nggak sabar kita anunya bahaya banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu saya bisa berbagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.